là mưa ấy, đưa em bộ sinh như sẽ mưa nè. À, thế ngộ lắm. Yo, what is up guys? Anik Himan TV here. Selamat datang ke channel saya. And kali ni kita kembali balik dengan segmen unboxing and review. Dah lama dah Anik tak buat konten-konten macam ni. Anik minta maaf pada semua subscribers. Anik mungkin ada masalah sikit yang tak dapat dielakkan. Okay, kena macam-macam lah. Biasalah kita ni manusia, tak lari daripada masalah. Kita cuba yang terbaik. And tengok rambut pala botak and stress macam-macam nak fikir. So Anik harap juga kepada subscribers dan viewers-viewers yang baru, jangan lupa tekan like, share dan subscribe kat channel ni, support channel ni. And tanpa buang masa, mari kita unbox dan later on Anik akan review pasal item ni. Okay, item ni adalah Android box. Okay, nama Android box ni adalah New HK1 Mini. Yang Anik beli. Untuk pengetahuan semua, ini bukan sponsor video, bukan paid review ke apa ke. Benda ni Anik beli online, tak Lazada macam biasa lah. Kat mana lagi nak dapat kan? So inilah dia, rupa dia. Okay, tak apa-apa, banyak kan ni. Ini rupa dia. Kita tengok fokus dekat sini. Lambat lah dia waktu fokus ni. Okay, nampak kat depan tu ada tulis TV box. Okey. Benda ni Anik beli dengan harga RM105 kat Lazada. Okey, Anik akan tunjukkan apa ada di dalam pada buka. Okey, dia ada tulis thank you for purchase, thank you note. Cepat fokus sikit. Lambat tu lah. Sony ni cepat je, nampak dia thank you. Ada nombor dia kat situ lah, so Anik tak tunjukkan nombor phone dia. Dalam ni ada ni. Okay, kita one by one buka. Okay, ini dia punya Android box dia. Kalau kita lihat dekat sini, dia ada HDMI punya slot, HDMI slot. And ada LAN punya port, LAN cable and then ada power output punya slot. Dekat sebelah kanan dia ada dua USB slot, ada SD card punya slot. Yang lain tak ada apa. So ni kalau gambaran depan dia. Dekat bawah dia, dalam kotak ni lagi dia memberikan power brick, untuk power supply. Ada HDMI cable provided dan juga remote control. Okay. Dan last sekali tak lupa user manual. Ini kalau korang rajin lah. Rasanya setup ni tak rumit sebab benda ni amat simple sekali. And kalau kita tengok dia punya ada LAN cable punya port, and for sure cocok daripada you all punya modem atau router. And then HDMI cocok ke TV. And power, itu saja. Selain daripada tu, Anik juga nak explain kena korang tentang dia punya function, apa yang diberikan di dalam Android box ni. Seperti mana yang korang tahu, kebanyakan Android box ni banyak supply-supply jual dekat Shopee Mall, dekat apa Lazada, dekat Shopee apa semua. So pernah tak korang terfikir benda yang macam ni, harga macam ni, you all can get lebih daripada 10,000 channel. Live channel pun ada, Astro ada, Netflix punya cerita pun ada, kan. So macam-macam lah yang Android box yang sekarang ni ada. Cuma kadang-kadang korang kena bayar monthly subscription. Bila bayar monthly subscription tu, rugilah. Macam Android box yang Anik beli ni, beli dengan harga RM105 ni saja, korang tak perlu bayar bulan-bulan. So
dah jimat kat situ. And then korang pun tak perlu nak beli smart TV ke apa benda ke. Just buy a normal TV yang LED ke LCD ke, pandai-pandai korang lah. And tapi tak perlu nak beli smart-smart TV tu, beli benda ni je cocok. Tapi korang kena ada internet yang stable macam Unify ke Time ke, ataupun yang sama-sama waktu dengan dia lah. Okay, kita tengok dia punya specification dia ni. Dalam ni dia ada dia punya channel 10,000 channel, live channel, connecting movie, macam-macam semua ada dalam ni. Channel yang ada news, documentary, sports, cartoon, local channel Malaysia punya. Okay, ada Singapore, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, China, Japanese, Korean, USA, UK, Arabic, Australian and more. Okay, nanti Ani akan reviewkan. Okay, dalam tu nanti untuk video-video selepas ni. Korang stay tune kat dalam video ni. Okay, nanti benda ni dia akan automatic update. Korang tak perlu nak pening-pening kepala. As long as benda ni dah cocok dekat korang punya LAN, dia akan automatically update from time to time. Okay, benda ni tak perlu, tak ada monthly fee. Okay, and then memang dia percuma selagi benda ni hidup. Tu je, kalau tak rosak, kalau rosak beli baru lah, harga pun tak mahal. Okay, RM105. And ni harap benda ni boleh apa yang cakap, bertahan lama lah. Sebab sebelum pun Ani pernah recommend kat kawan-kawan. And semua totally satisfied. Semua berpuas hati dengan harga dan performance benda ni. Okay, dia ni mempunyai chipset RK229. Okay, Android 9. Okay, 16GB, 2GB ROM. Benda ni dah connect dekat TV. Okay, dah set up dekat gunakan LAN, cucuk HDMI semua. So kita tengoklah apa yang ada dekat Android box ni. Kalau kita tengok, alamak, kecil dah tekan pula dah. Kita pergi setting dia dulu. Kita tengok setting. Kita pergi dekat device preferences. Kita tengok about device ni. Okay, HK Mini 1. Kalau nak restart boleh, status dia macam mana, legal information, version tu berapa, Android tu berapa. Ada banyak lah. Nampak bawah-bawah tu semua. So, ini just normal information je lah for you guys to know. Okay, kalau kita tengok dekat bawah ni, so dia tak tulis nama ke apa benda tau. So korang pandai-pandai lah nak tengok, nak explore benda ni kan. Memang banyak jugalah function-function ni. Kalau kita tengok ni tak silap T-Life ke something lah dia punya ni kan, nama app dia ke apa. So ada banyak lah movie nak tengok. Ni contoh dia untuk yang pertama. Okay, and then I exit. Yes, kita tengok TV 6. Dia jangan lupa benda-benda ni kadang-kadang ada iklan juga. Kadang-kadang ada notification yang dia orang bagi tahu. Okey, macam contoh aplikasi ni adalah percuma, tak ada siapa, kena bayar lah semua kan. Ada banyak agaklah channel yang dia ada di sini. Kat sini dekat mana gelap sangat lah nak tunjuk. Dekat sini dia ada control remote supaya dia jadi mouse tau. So kita boleh pilih lah apa yang kita nak. So kita boleh pilih apa, macam contoh dia ni, kita tengok ni yang lain, National Geographic lah kat sini dulu. Tengok contoh dia. So klik terus jalan kapan cerita. Okay, ini TV 6 katanya lah. Kita tak tahu sejauh mana 6 dia tu. Okay, and then kita ada live net TV. Banyak lah app yang dekat sini korang boleh tengok. So, benda-benda ni semua free, tak perlu bayar pun. Tengok kat atas tu. Sekejap, kita tukar balik dia punya ni.
Okay. Dia ada 24 channel, news, sport. Kalau sport, kita tekan sport tu, dia akan keluar lah sport. Ha, dekat ESPN lah, apalah semua. Nampak dia boleh turun bawah, Astro, Cricket. Kan? Macam-macam lah, ESPN 2, Fox, NBA Live. So, memang layan enggak lah. So, kita try satu contoh dia macam ESPN eh. Try tengok. Kadang-kadang kena loading, so kena harap sabar lah eh. Jangan so, live nak tengok apa, ha, berita ESPN. Senang je, tak perlu bayar-bayar. Alamak, tadi ada movie apa semua lagi tau. Takkan nak demo semua kan. So kita tengok yang kalau korang nak download app yang lain dekat, ada kat Play Store, pergi je kat Play Store ni. Jangan lupa sign in lah eh. Macam ni, Anik download XX1 ni. Ni amat berguna tau XX1 ni. Kalau kita nak tengok movie ke apa benda kan. Ni pun banyak juga. Ni yang Anik download additional lah. Eh, macam contoh kita tengok, okay, Rainbow lah. Okay, kita pergi dekat Play. Tunggu lah eh, sabar eh, harap korang boleh bersabar. Ni tak ada edit ni, ni terus je. Yang mana korang nampak ni tu, itulah dia. Bukan nak promote-promote lebih-lebih ke apa ke kan. Okay je, Rainbow The Last Blood. Alright, ini antara app-app yang boleh korang tengok lah tanpa korang bayar single sen pun eh. So tak perlulah korang, bukan nak kata tak suka Astro ke apa benda ke, tapi benda ni ada dan korang boleh jimat dengan hanya RM100. Tapi make sure korang ada internet lah eh. Sorry lah ni tak tunjuk muka, so sebab nak fokus dekat sini kan. So ada banyak lagi lah korang nak ni kan, pandai-pandai korang lah. Okay, sampai di sini saja segmen unboxing dan review pada kali ini. Thank you Anik ucapkan kepada semua yang menonton video Anik daripada awal sampai habis ni. Alright, thank you so much. Okay, without you guys punya support, Anik punya channel takkan berkembang. Okay, kita pun semakin lama semakin banyak subscriber yang join Anik punya AHTV punya Ami. Alright, and harapkan di masa akan datang channel Anik akan berkembang dan Anik dimurahkan rezeki. Okay, korang doakan Anik agar kesihatan tu berpanjangan. Okay, Anik pun tak lupa juga pada korang. Anik mendoakan kejayaan korang yang mana sekolah akan dapat belajar dan keputusan yang baik. Okay, yang mana yang bekerja diberikan kenaik pangkat. Okay, mana yang mengenali Anik, semua Anik tak lupa. Anik akan doakan kesejahteraan korang semua sekali. Alright, thank you so much. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.